Senantiasa hanya kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para tokoh masyarakat, bapak-bapak, Tuan Hujjah dan Ibu Hajjah, dan juga yang saya hormati Ketua Lingkungan RW 07 Bapak RW Hasanuddin, dan juga Ketua RT 01, 02, 03 yang mudah-mudahan kesemuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat segenap para tamu undangan dari tiap-tiap masjid dan musola, mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah walaupun hujan, dari kampung Sumurwangi ada, alhamdulillah dari Bulakama ada, alhamdulillah dari Rawajati Cimanggis, alhamdulillah walaupun hujan, para tamu undangan tetap semangat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah-langkah Bapak kesemuanya tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula yang saya hormati segenap para panitia peringatan Maulid Nabi Masjid Jami Al-Mujahidin, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan para panitia senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai santriwan santriwati dari Pondok Pesantren Sunan Nur Rahman dan juga dari Pondok Pesantren Raudatul Sibyan ataupun Yaspera, ya Yaspera, mudah-mudahan ini anak-anak semuanya menjadi generasi yang solih dan solihah, penerus bangsa agama. Amin ya Rabbal. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan rizkinya secara teratur sehingga diwajibkan manusia untuk bersyukur. Tapi banyak juga orang yang kufur sehingga disiksa di alam kubur. Betul? Mudah-mudahan yang hadir semuanya pada hari ini, malam ini, kesemuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat, kerabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah peringatan Maulid yang dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini insya Allah akan memandu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Al-Mujahidin, yaitu malam ini malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tahlil bersama kirim hadiah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Tobroni. Disusul acara kita yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia yang akan diwakili oleh Bapak Nii. Yang kedua, sambutan dari ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang insya Allah akan diwakilkan oleh guru kita Bapak Ustaz Malik Rahman SPDI. Dan acara yang keempat yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Deva Abdussalam. Acara yang kelima yaitu acara inti mau'izoh hasanah yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Kiai Haji Deden Saifullah yang dikenal dengan Kiai Haji Anom dari Bogor, dan yang kedua Kiai Haji Fikri Haikal MZ SAG yang akan memberikan mau'izoh hasanah pada malam hari ini. Dan acara kita yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dibacakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPDI. Hadirin jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
Kita buka dengan membacakan satu buah suratul Fatihah. Semoga peringatan acara maulid Nabi kita berjalan dengan lancar, pulang nanti mendapat berkat dan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nikmat acara berikutnya yaitu kirim hadiah tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Qabrani kepada beliau paling tepat dalam masyuran. Jangan kemana-mana, tetap ikuti di video selanjutnya.